بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على احسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل عليه وعلى اله وأصحابه وإخوانه حضرين حضرات yang dirahmati الله سبحانه وتعالى كتاب kita masih melanjutkan bahasan dari kitabun nikah dan pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan bahas tentang babus sodak atau sodak atau artinya almahar ya tentang masalah mahar ya e, Sebelum kita memberi tentang e, masalah mahar ada beberapa hukum yang berkaitan dengan mahar ya Yang pertama bahwasanya mahar hukumnya adalah wajib ya Dia tidak sampai pada derajat rukun dan juga tidak sampai pada derajat syarat Seandainya seorang melakukan pernikahan tanpa mahar, maka maharnya sah. Maka pernikahannya sah, maharnya nyusul. Maharnya nyusul bisa disebut dengan mahar al-mithl, ya. Tetapi pernikahan sah. Lain halnya jika seorang menikah, ternyata syarat atau rukun nikah tidak terpenuhi. Misalnya menikah tanpa wali, maka nikahnya tidak sah. Misalnya menikah tanpa keriluan salah seorang dari calon lelaki atau calon peng pengantin wanita, maka E, tidak sah misalnya menikah tanpa saksi maka menikah tersebut tidak sah tetapi kalau menikah tanpa mahar maka nikahnya sah karena mahar hukumnya wajib namun bukan syarat bukan rukun ya Oleh karenanya e, disunahkan tatkala seorang menikah untuk menyebut berapa maharnya disunahkan untuk menyebutkan mahar berapa maharnya seandainya tidak disebutkan juga e, tidak mengapa ya tidak mengapa seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "La junaha alaikum in nisaa lam tamassuhunna aw tafridu lahunna Kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa bagi kalian jika kalian menceraikan para wanita sebelum kalian sentuh mereka dan sebelum kalian sebut berapa maharnya. Jadi, kemungkinan terjadi pernikahan tanpa sebut mahar tetap menjadikan pernikahan sah hanya saja eh seharusnya disebutkan mahar. Mahar bisa nyusul setelah itu. Adapun kewajiban mahar ya, maka datang dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para wanita mahar mereka dengan uh, pemberian yang kalian uh, apa namanya berikan kepada mereka. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhillalakum ma wara'a dzalikum antabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu فَمَا بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ <فَرِضَة> kata Allah أُجُورَهُنَّ <فَرِضَة> kalau kalian menikahi para wanita maka faatuhunna <فَرِضَة> berikanlah ujur mereka maksudnya mahar mereka sebagai suatu kewajiban adapun sunnah nabi Shallallahu alaihi wasallam maka e, banyak dalilnya di antaranya ketika abdurrahman bin auf menikah dengan seorang wanita ansariyah Maka Nabi bertanya kepada Abdurrahman, "Kam asdaqtaha? Berapa mahar yang kau berikan kepada wanita tersebut?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Waznu nawatin min zahab. Itu seukuran emas seukuran biji, ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Safiyah bintu Huyai, ya. Safiyah radhiyallahu taala anhumul mukminin, maka Nabi menjadikan pembebasan Safiyah atau memerdekakannya sebagai maharnya. Karena kita tahu bahwasanya mereka kan butuh biaya, maka biaya memerdekakan Sofia adalah mahar dari pernikahan Sofia. Oleh karena para ulama eh, sepakat bahwasanya mahar di disyariatkan dan hukumnya wajib. Ya. Boleh menikah tanpa mahar cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa mro'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin Nabi in aradan Nabiu yastankihaha khali satalaka min dunia al mu'minin. Jika ada seorang wanita kemudian yang menghibahkan dirinya, menghadiahkan dirinya kepada engkau Nabi. Dan Nabi ingin menikahinya, maka silakan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ini khalis sultan laka min dunil mu'minin hanya murni buat engkau saja. Kau mukminin yang tidak boleh. Semua yang lain menikah harus pakai pakai mahar. Ya, harus pakai mahar. E, oleh karenanya para ulama menyebut tentang e, sebuah kisah yang disebutkan dari Tauma al-Hakim yang dia berfatwa hendaknya kalian menikahkan putri-putri kalian tanpa mahar. Maka inilah fatwa yang salah meskipun niatnya baik karena mahar hukumnya wajib. Sampai-sampai disebutkan kalau himarnya, tunggangannya bisa berbicara, maka dia akan berbicara ya. Qala himarut tauma law dahru kuntu arkabu li jahilun basitun wa jahilun murakkabu. Kalau saya boleh berbicara kata himarnya, seandainya ya orang-orang berbuat adil kepadaku, seharusnya aku yang menunggangi tuanku, bukan tuanku yang menunggangiku. Kenapa? Karena saya jahilnya jahil, goblok biasa. Adapun majikanku goblok kuadrat ya Ya, karena dia berkata kepada orang-orang berfatwa, tasaddaku bi banatikum kata dia bersedekahlah dengan putri-putri kalian nikahkan tanpa mahar dia berharap masuk surga dengan fatwa tersebut tapi itulah fatwa yang menyesatkan Baik. Kemudian disunahkan mahar. Tidak boleh mahal-mahal, jangan mahal-mahal. Kata dalam hadis kata Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam apa namanya? Aksarun nisa barakatan aisaruhunna mu'nah wanita yang paling banyak berkahnya yang paling ringan biayanya ya termasuk diantaranya biaya pernikahan itu paling banyak berkahnya sebenarnya mengatakan juga termasuk dalamnya biaya maintenance nya ya <laughs> karena setelah nikah ada kelanjutannya ya sebagai wanita maintenance nya mahal ya sebagai wanita masya Allah sederhana tidak macam-macam tidak ingin beli barang-barang mewah semakin dia sederhana semakin penuh keberkahan Jadi, antaranya mahar jangan mahal-mahal ya uh, Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau maharnya ya sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana sadaquhu li azwajihi fintai uqiyah wa nashan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam maharnya kepada istri-istrinya adalah 12 uqiyah. 12 uqiyah dan setengah itu eh 12 setengah uqiyah ya, 12 setengah uqiyah. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Berarti kalau dua belas setengah ukiyah, berapa dirham? Banyak ya. <laughs> Coba dihitung ya. Saya ingin konversikan ke jumlah uang sekarang. Jadi, Nabi maharnya lima puluh atau dua belas setengah apa? Ukiyah. Satu ukiyah, empat puluh dirham. Berarti kalau empat puluh kali dua belas, berapa 400 tambah dia 500 berarti 500 dirham. Nah satu dirham itu kira-kira kurang dari 3 gram. Kurang dari 3 gram perak. Ya, sekitar 3 gram perak. Berarti kalau kita totalkan jadi 3 gram perak berarti 500 dirham sama dengan berapa? 1500 gram perak. Nah satu gram perak tadi saya lihat di Google ya harganya 7700 sekian. Berarti kalau kita konversikan kepada duit zaman sekarang berapa? Hitung-hitung dulu. puluh 735 kali 1500 sama dengan 11 juta 600. -an. Nah, kira-kira kalau dikonversikan sekarang mahar yang Nabi bayarkan kepada istri-istrinya sekitar 11 juta. Ya, biasa ya ya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah ya sekarang orang mahar 20-an juta kan ya tahu kalau di Jakarta ya di kampung-kampung masih 20 juta 30 juta zaman sekarang ya Taib. Oleh karena Umar bin Khattab pernah berkata, "La tughalu sodakan nisa." Jangan kalian apa namanya? mempermahal Uh, mahar wanita. Ini, ini peringatan bagi kita semua ya. Ini, anak kita bukan barang dagangan, bukan berarti kalau anak kita mahal berarti dia mulia ya. Makanya Umar berkata, "Fa inna halau kanat makramatan fid dunya at-taqwa indallah kana aulaakum wa ahqaqukum biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau ternyata mahar itu urusannya adalah pemuliaan di dunia atau takwa di sisi Allah, maka yang paling utama untuk membayar mahar paling tinggi adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi Wasalam. Jadi tidak ada kaitannya. Bukan kita bangga-bangga. Oh anak saya maharnya 3 miliar. Masya Allah. Anak saya maharnya sekian ratus juta. nah Ini bukan masalah etika Bahkan Nabi mengatakan. Aksarun nisa ibarokatan Aisyuruhun nama anak. Yang paling penuh berkah bagi seorang wanita. Yang paling mudah urusannya. Baik. Nah. Uh, kondisi mahar ada lima macam ya. Jadi, kondisi mahar ya sebelumnya, eh, kapan, bagaimana cara membayar mahar ya, bagaimana cara membayar mahar? Mahar bisa ada kemungkinan pertama dibayar kontan, dibayar apa? Kontan. Yang kedua dibayar hutang. Yang ketiga, setengah kontan, setengah hutang. Kontan, atau bukan setengah, sebagian. Sebagian kontan, sebagiannya hutang. Boleh ya, seorang, apa namanya, dihukum-hukum -hukum mahar ya. Yang satu ya, uh, jadi boleh seorang nikah mahar berapa? Satu miliar utang boleh aja ya, boleh. Dan nikahnya apa? Sah. Bedanya bagi antara kontan hutang dan sebagian kontan sebagian hutang, kata para ulama, kalau pernikahan kontan bayar kontan, kemudian ternyata sang wanita sang wanita ternyata belum menerima uangnya, maka dia berhak untuk tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya. Paham? Jadi ada tiga kemungkinan. Pertama, jika sudah dibayar, wajib bagi wanita menyerahkan dirinya. Untuk menyerahkan dirinya. Kalau belum dibayar, belum dibayar. Wanita berhak tidak, wanita berhak menolak. Mau dibawa ke rumahnya enggak? Ya, belum. Mana duitnya? Maha belum ada. Wanita berhak apa? Menolak. Tapi kalau dia kasihan, dia ya, sudah bawa aja enggak apa-apa. Itu boleh juga ya. <guluh> boleh juga. Tapi dia berhak untuk apa? Menolak. Kalau ternyata tidak bisa bayar karena bangkrut karena sesuatu hal maka bisa fasakh batal pernikahan apa batal akad nikah sang wanita boleh memutuskan pernikahan kalau setuju kalau enggak diangkat ke hakim hakim batalkan paham baik kalau dibayar hutang sejak awal saya nikah dengan kamu mahar 100 juta hutang kapan bayarnya dua tahun lagi. Misalnya, boleh-boleh saja yang penting sama-sama apa? Setuju. Nah, kalau dibayar hutang, maka sejak awal wanita harus harus menyerahkan dirinya. Karena dia sudah ridho untuk dinikahi dengan apa? Hutang. Subhanallah. Tatkala saya baca buku fikih tentang masalah mahar, saya tahu ternyata syariat Islam itu benar-benar perhatian masalah duit. Tidak ingin ada yang terzolimi sama? Sama sekali. Seharus sesuai dengan aturan. Makanya masalah warisan serius syariat. syariat. Karena manusia memang suka dengan harta. Hartanya diambil dia tidak rizal. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian haram. Tidak boleh kalian tumpahkan. Harta kalian haram. Tidak boleh kalian apa? Ambil. Kemudian harga diri kalian haram tidak boleh kalian jatuhkan. Saya perlu mengatakan kalau kita pergi ke masjid jangan pakai sendal sembarang orang ya. Panggil sendal orang untuk pakai wudhu. Sendal dia kulit dia simpan terus diambil sendalnya teman buat wudhu. Teman pulang sendalnya basah-basah karena nggak boleh. Dia pakai harta orang tambah izin. Masalah harta nggak main-main dalam Islam diatur dengan apa? Dengan detail. Seperti gini. Kalau dia sudah ridho dinikahi dengan mahar hutang maka sejak awal wanita harus menyerahkan dirinya. Nah bagaimana kalau sebagian kontan sebagian hutang? Jawabannya, jika sudah dibayar bagian yang harus kontan, maka wajib menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Menyerahkan diri kepada suaminya. Kalau ternyata yang bagian yang bagian kontannya belum dibayar, misalnya mahar 100 juta, dia bilang kontan 30 juta. 30 juta belum dibayar, ya sudah. Dia berhak menolak, mau dibawa ke rumah enggak? Saya sudah siapkan rumah. Mana dulu 30 juta? Kau bilang apa? Kontan, ya. Paham di sini? Yang kedua, yang namanya mahar, Harus sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bernilai. Apakah suatu barang, ataukah uh, suatu biaya, servis misalnya biaya jasa, ya maka itu boleh. Yang penting sesuatu yang bernilai, maka tidak boleh dijadikan mahar sesuatu yang tidak bernilai. Semua yang bisa bernilai maka bisa dijadikan mahar besar kecil terserah yang penting sang wanita ridha. Dalilnya apa dalilnya tentang tatkala seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyerahkan dirinya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ingin Anda menikahiku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat ke atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat ke bawah, lihat lagi ke atas, lihat lagi ke bawah. Nabi tidak tertarik. Tapi Nabi membilang, "Enggak, Nabi enggak enak." Nabi diam aja. Akhirnya ada sahabat yang nyeletuk, "Ya Rasulullah, yakun Kalau kau tidak mau buat saya aja, ya Rasulullah." <laughs> Jadi kalau ada orang datang ke ustad cewek, ngelamar, ustadnya nggak tertarik. Antum boleh bilang ustad, kalau ustad nggak tertarik buat saya aja. <laughs> Jadi intinya setelah ditawarin, Nabi mengatakan ya silakan, menikahi dia boleh. Maka Nabi mengatakan apa maharmu? Kata dia sarung, saya jadikan mahar. Kata Nabi kok punya sarung yang lain nggak? Ini sarungku cuma satu ini. Terus kalau gue kasih sarung pakai apa? Gak ada. Subhanallah. Mekat Pokoknya nikah ya. Wah, rumah sarung. Okay. Kata Nabi SAW, ilbas, ilmas, iltamis walau khaw taman min hadith. Kata Nabi, cari cincin. Jadi cari rumah sana. Meskipun cincin besi. Cincin besi murah, meriah, tidak mahal. Yang penting dia rizho, silakan. Dia cari, ternyata enggak ada juga. Subhanallah. Dia enggak punya duit untuk nikah. Maka Nabi bertanya, Halama'aka min al Qur'an. Kau punya hafalan Qur'an enggak? kata dia ada surat-surat ini saya lupa surat apa al kau surat atau surat yang lainnya saya punya surat ini surat ini surat ini kata Nabi saw ya angkah akan bimamakaminal Quran kalau gitu saya nikahkan engkau dengan hafalan Quranmu ini banyak orang salah paham padahal maksudnya dalam riwayat yang lain maksudnya Nabi katakan alimh bimamakaminal Quran ajari wanita tersebut dengan hafalan Quranmu sehingga kata para ulama yang jadi mahar pernikahannya bukan hafalan Qurannya tetapi biaya dia mengajar wanita tersebut apa al, al Quran ya tadi yang ngajarin itu taklim taklim itu ada nilainya biaya taklim itulah yang kemudian dijadikan mahar bagi wanita tersebut kenapa saya perlu ingat ini karena sebagian orang dia uh, menyangka mahar dengan al-Quran itu yang terbaik ya. sehingga waktu nikah saya nikah nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar ayat kursi dan terjemahannya saya pernah hadir pernikahan seperti ini <laughs> Maharnya apa? Ayat kursi dan terjemahnya. Silakan. Allahu la ilaha ilahu qayyum. La ta'khudhu sinatu wa naum. Subhanallah. Kemudian dia baca terjemahannya. Ya, istrinya juga sudah hafal ayat kursi. Terus apa? Ya. Kemudian juga ada luga nikah. Maharnya apa? Hafalan surat ar-Rahman. Ini salah paham. Karena enggak belajar fikih. Belajar otodidak baca hadis salah paham. Sehingga dia nikah dengan surat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahman, Alam Al-Quran. Ya, kalau lupa tengah jalan gimana? <laughs> jadi bukan sunnah menikah dengan apa? Hafalan Quran. Ini kasus orang ini dia tidak punya apa-apa. Makanya dia mengatakan kau punya ini, enggak punya ini, enggak, enggak punya, enggak punya. Sudah punya hafalan terakhir. Enggak punya. Ya, sudah itu aja. Jadi kan mahar untuk biaya mengajari istrimu. Ya. Yang jadi perhatian kita di sini, Nabi SAW mengatakan, Iltamis wal min hadith. Carilah, meskipun apa, satu buah cincin besi. Bisa jadi mahar, boleh. Yang penting sang wanita ridho. Makanya pernah terjadi kejadian saya dengar seorang syekh, kalau nggak salah syekh Utsaimin ya, atau yang lainnya, dia mengatakan ada seorang wanita menikah di Arab Saudi menikah dengan mahar satu real. Dengan mahar satu real 3700 ribu ya. Sekarang saya dengar turun 3500 ribu Mahar cuma satu, satu real. Saya pernah hadiri suatu pernikahan, maharnya buku akidah wasitiyah kalau dijual di Saudi satu real, matanya doang. Akidah wasitiyah ya. maksudnya yang penting sang wanita ridho selesai. Waktu saya menikah dengan istri saya, saya tanya, maharnya mau apa? Kasih saya terserah. Terserah, Waduh, saya nggak punya duit. Tapi karena saya baik, saya kasih 140 ribu. <laughs> Harusnya gratis kan boleh. <laughs> Cuma karena saya baik, saya kasih berapa? 140 ribu. Itu pun 70 ribu saya utang sama kawan. <laughs> Jadi dulu nikah tambah modal ya. Taib. Jadi nama nyamar harus satu yang bernilai. Ya tadi kita bilang katakan apa? Dianjurkan apa? Untuk tidak mahal. Dibolehkan mahal. Dibolehkan mahal. Ya. Jika sang lelaki ridho Ya, apa namanya? Eh, misalnya mahar yang terjadi di sebagian daerah. Ya, mau nikah dengan seorang wanita kemudian walinya mempersyaratkan kalau menikah dengan putri saya, kita tahu syaratnya ada. Syarat terkadang terucapkan, terkadang tradisi yang sudah dijalankan. Ya, misalnya buat mahar putri saya emas 20 gram. Buat uang buat saya 100 juta. Buat bayar walimah kamu juga bayar, misalnya bagaimana Intinya total uang antara yang diterima dengan oleh istri, calon istri 10 20 gram dengan 100 juta yang diberikan kepada orang tua. Ini sebenarnya mahar sebenarnya. Meskipun diistilahkan ini buat mahar, ini buat pemberian, tapi sebenarnya dia syarat. Syarat yang uh, diajukan dalam uh, pernikahan ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan, seandainya seorang Lelaki menikahkan putrinya, dia mengatakan, kau boleh nikah dengan putri saya, mahar isi, mahar putriku e, misalnya 10 juta. Kemudian uang buat saya 10 juta. Maka sebenarnya maharnya berapa? 20 juta sebenarnya. Seandainya terjadi perceraian sebelum dia gauli wanita tersebut, maka sang lelaki hanya wajib membayar setengah mahar. Nanti ada kita bahas setelah ini. Seandainya terjadi perceraian sebelum dia gauli wanita tersebut, maka sang laki hanya wajib bayar setengah mahar, maka dalam hal itu dia hanya wajib 10 juta buat wanitanya. Adapun buat bapaknya tidak tidak usah. Ini kalau dalam istilah orang Makassar untuk orang tua disebut uang panai. Uang apa? Panai. Taib. Sekarang kita akan bahas tentang uh, berapa pembayaran mahar. Ini sudah kalau sudah tolong difoto dan saya menghapus. Saya tolong dihapus. kondisi-kondisi maharnya kondisi pembayaran mahar mahar pembayaran mahar ada lima kemungkinan ya yang pertama dibayar penuh yang kedua disebut dengan Uh, maharu al misl yaitu mahar dibayar berdasarkan nilai mahar wanita lain yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, lima yang ketiga namanya nisful mahar, bayar setengah mahar. Yang keempat, uh, al mutah pemberian, pemberian bukan senilai mahar. Sebagai uh, pelipur lara, ya, sebagai pelipur lara yang kelima, gugur mahar. Gugur kapan? Mahar dibayar penuh jika ya, ketika akad nilai maharnya disebutin. dibayar penuh maksudnya sesuai dengan dengan yang disebutkan disebutkan jumlahnya kemudian uh, diantaranya di kondisi antaranya kondisi-kondisi yang mengharuskan seperti salah satunya meninggal atau digauli sang wanita sudah digauli atau bahkan bukan digauli di cium disentuh atau berholwat dipandang dengan syahwat dengan kelezatan atau yang keempat ya diceraikan tatkala suami mau meninggal dunia Sakit yang dia mau meninggal dunia. Jadi, eh, mahar harus dibayar penuh. Jika memenuhi dua hal ini, pertama dibayar sesuai dengan jumlah yang disebutkan. Misalnya, saya nikahkan putriku dengan kamu dengan mahar 20 juta. Disebutin. Dalam akad nikah. Akad nikah disebutkan nilainya. Yang kedua sudah terjadi ini semua salah satunya, terjadi salah satu dari kondisi-kondisi ini. Misalnya salah satunya meninggal. Salah satunya meninggal ya eh, sudah berarti harus bayar mahar penuh. Meskipun sang wanita meninggal, berarti dia punya hutang kepada sang wanita, maka mahar tersebut menjadi waris, paham? Pokoknya salah satunya meninggal dia harus bayar penuh. Kemudian atau wanita sudah digauli. Kata perempuan digauli baik di kubul maupun dubur. Pokoknya sudah nikmati wanita tersebut, maka harus bayar mahar. Bahkan bukan cuma digauli, bahkan dicium. Sudah mencium wanita tersebut, maka dia harus sebelum digauli, sebelum dicium, atau disentuh, atau bahkan dia berholot berdua, dan dia sudah melihat tubuh wanita tersebut ada kelezatan, dia sudah syahwat, maka meskipun belum digauli, kemudian cerai, dia tetap harus bayar mahar apa penuh, atau dia tidak suka, dia mau mati, oh saya cerai kan kamu, biar enggak dikasih mahar, tetap aja harus bayar mahar apa penuh, paham, paham gak tidak. Bagaimana kapan e, mahar dibayar berdasarkan nilai mahar wanita yang semisalnya mahar wanita yang semisalnya maksudnya dibayar sesuai dengan mahar bagaimana kalau ibunya nikah berapa maharnya atau tantenya menikah berapa maharnya kakak adiknya biasanya maharnya berapa ya ini kondisinya bagaimana kondisinya ya jika pertama ketika nikah, ketika akad, mahar tidak disebutkan. Yang kedua atau ketika eh, ternyata maharnya maharnya eh, haram atau ternyata maharnya tidak jelas maharnya maj majuhul. Majuhul tidak jelas. Contoh, ketika nikah nikah sudah saya nikahkan engkau dengan putriku sudah nggak ada mahar sah kita sudah bilang tadi mahar hukumnya bukan syarat bukan rukun tapi dia sekedar apa wajib jika waktu pernikahan tidak disebut maharnya maka harus dengan mahar misal mahar misal itu maksudnya gimana ya sudah sudah nikah sudah perjalanan biasanya adiknya nikah kemarin berapa Kakaknya ini wanita nikah berapa maharnya ya sekitar gitu maharnya sekitar mahar orang wanita yang semisal dia itu namanya mahar misal dia itu mahar yang semisal dengan wanita kalau yang, yang mirip dengan dia atau ternyata ternyata maharnya haram ternyata maharnya haram misalnya maharnya daging babi ya saya mahar tiga ekor babi misalnya nggak bisa ini berarti tidak sah maharnya atau maharnya dengan ganja ya. apalagi mau diekspor misalnya kan maka misalnya itu juga tidak tidak sah misalnya. Atau maharnya homer ya. Atau maharnya misalnya saya nikahkan kamu maharnya adalah saya menceraikan istri saya yang pertama. Nah boleh ini semua mahar tidak benar. Maka tatkala ini mahar semua tidak benar maka harus dibayar dengan mahar apa? Misal. Paham? Atau maharnya majhul. Tidak jelas misalnya maharnya apa? Saya nikahkan kau dengan putriku dengan mahar terserah dia. Subhanallah terserah ini nggak jelas ya. Mahar terserah nggak jelas karena semua tidak jelas maka harusnya mahar apa? Misal, paham? Antum dulu yang mana? <laughs> yang nggak jelas? <laughs> Taib, <laughs> waktu udah mau habis. Ya. Yang nisful mahar, kapan bayar jika ya, hanya cuma bayar setengah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridhah, fa nisul ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit taqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi kapan kita bayar setengah dengan syarat pertama, syarat jika satu ketika ketika akad ketika akad disebut Jumlah disebut nominal maharnya, nominal maharnya. Syarat kedua yaitu sudah dicerai sebelum diapa-apain. Apa-apain di apa apa -apa sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebelum dijimai, ada yang mengatakan sebelum kholwat. Pokoknya ada yang mengatakan kalau kholwat ya tetap bayar separuh yang penting belum dia jima. Tapi ada yang mengatakan sebelum dijimai bahkan sebelum khalwat. Kalau sudah sempat diapa-apain, sudah sempat dicium, sudah sempat berdua-duaan, sudah sempat melihat anggota tubuhnya, maka itu harus bayar full. Paham? Ya, sudah nikmati. Memang nikmati gratis, bayar harus full. Tetapi kalau ternyata sudah dicerai sebelum diapa-apain, maka dia hanya bayar apa? setengah. Kenapa? Karena dia sudah booking itu cewek. Di booking gak ada yang berani korek-korek, ternyata dia cerai sebelum di apa-apain. Dan itu mungkin terjadi, itu mungkin terjadi. Apalagi seorang yang memisahkan antara akad nikah dengan walimah. itu sering terjadi. Sudah akad nikah, walimahnya nanti, jangan dulu kumpul, nanti kumpul dua bulan lagi. Kemudian ternyata dua bulan itu WhatsAppan, what's salah paham, udah cerai aja, okay, sudah cerai. Maharnya setengah, nggak seluruhnya. ongkos booking bro, setengah. Hmm. Karena selama dua bulan nggak ada yang bisa ngelamar ini cewek ya kita sudah booking dua bulan ternyata kita tidak ngapa-ngapain maka bayarnya setengah setengah mahar nanti harus ngerti nih ya. <laughs> terus kapan mutah mutah di sini bukan bukan berarti nikah mutah mutah itu artinya kesenangan pemberian yang buat sang wanita tersebut uh, rela kapan kata para ulama jika ya jika satu maharnya tidak disebutkan di akad tidak disebutkan di akad atau tidak jelas ya. Yang kedua, dicerai sebelum diapa-apain. Ya, kalau ini mahar tidak disebutin belum diapain sudah dicerai, maka ini disebut dengan mutah mutah pemberian ya al muk 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 musi al mata ambil ma'ruf kata Allah bagi orang yang lapang berikan pemberian sesuai dengan kemampuannya bagi orang yang miskin berikan pemberian selapangnya yang menentukan adalah hakim kira-kira berapa bukan mahar dia kira-kira pemberian yang wajar yang menyenangkan atau menghibur wanita tersebut ya karena sudah terjadi akad nikah sudah mungkin sudah walimah mungkin sudah Rame sana, rame sini, ternyata tidak jadi ya, tapi mahar tidak disebutkan, maka dia cuma kasih muta. Kemudian kapan mahar gugur, jika, jika timbul pertama, sang wanita belum diapa-apain, yang kedua timbul perpisahan. karena pihak dari karena dari pihak wanita, contohnya wanita ternyata memiliki aib memiliki aib dan belum di, belum digauli. yang kedua contohnya misalnya eh, wanita minta wanita yang minta Uh, Hulu misalnya, ya, ya, maka ini semua gugur atau wanita minta fasah. Dia yang wanita yang minta fasah. Tapi intinya, intinya inilah kondisi mahar, terkadang dibayar penuh, terkadang namanya mahar misil, terkadang bayar setengah, terkadang cuma zikri pemberian, terkadang maharnya gugur. Demikian saja ya insya Allah pekan depan kita lanjutkan mengenai hukum-hukum yang lain mengenai pernikahan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, yang mau balik ke kantor saya persilahkan, yang mau makan siang silakan. Baik, si hmm. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau nggak salah, ayah biologis nggak bisa jadi saksi dan tidak bisa jadi nasab ya? Kalau jadi saksi, siapa saja boleh jadi saksi. Yang tidak boleh jadi wali. Oh, tidak boleh, tidak jadi, boleh wali. jadi wali ya? Tidak boleh Terus jadi wali. Terus yang Anda mau tanya kan apakah itu berlaku untuk uh, mahrom juga? Artinya dia tidak boleh berpergian berdua dengan anak wanitanya? Iya, Kemana tidak saya? tidak berlaku. Karena dia bukan mahromnya. Secara syari' dia bukan apa mahromnya. Meskipun dia tidak boleh menikahi anaknya, karena ada syubhat dia anak biologis berarti si anak wanita ini harus berpakaian rapi. Iya, Jadi, harus kan? berpakaian rapi, tidak boleh buka auratnya di hadapan apa? Bapak biologisnya. Sekarang Ustaz. Tapi ada lagi bertanya? Bapak biologis maksudnya anak zina ya? Tapi lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau tanya Ustaz, dari keterangan tadi, yang menentukan mahar itu orang tua atau wali atau si wanitanya? atau kalau Bebas, orang tua... bebas. Yang penting wanita itu rito. Mahar kan hak milik wanita. Misalnya wanita bilang, saya mau nikah dengan cowok itu gratis pun tidak apa-apa, saya sudah cinta sama dia. Ternyata bapaknya provokasi, janganlah, nanti kamu sudah 100 juta. Hadirnya dia setuju ya sudah, tapi yang mengetuk palu itu ya wanita tersebut karena dia yang ridho, ya, dia yang ridho, ya, dia yang ridho. Jadi tidak boleh seorang tua memaksa mahar tinggi padahal dia tidak ridho nggak boleh, ya, gak boleh. Makanya hati-hati bagi sebagian seperti sebagian suku, mohon maaf seperti di saya juga orang Bugis misalnya di Bugis ada namanya uang panaik, maka jangan sampai kita masang e, mahar yang mahal atau syarat yang mahal yang akhirnya putri kita pun tidak apa? Tidak ridho ya. Maka jangan jangan demikian ya. Baik, silakan. Sini. Mana yang tanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, apakah mahar yang berupa benda itu harus selalu dipakai? Bagaimana jika... Contohnya benar, apa? Uh, contohnya perhiasan gitu. Atau benda yang sulit untuk dipakai. Misalnya emas batangan itu <laughs> sulit dipakai. dipakai-pakai di jidat? Enggak, <laughs> <laughs> jadi mahar itu tidak harus dipakai. Dijual langsung juga boleh. Eh, misalnya saya kasih mahar sama istri saya emas batangan. Begitu nikah langsung dia jual nggak ada masalah. Dia sudah berhak. Misalnya dia sudah terima, ke kemudian dia jual, nggak ada masalah. Jadi tidak harus selalu di dipakai. Cincin nikah nggak harus dipakai ya. Mau dijual boleh, dipakai juga oke, okay. gak ada masalah. Jadi tidak harus dipakai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam eh, warahmatullahi sederhana aja Ustadz, apakah mahar itu harus didetailkan karena harus apa? didetailkan. Karena detail kan, oh gitu. Karena sering anak dengar mahar seperangkat alat sholat, nah itu apakah harus disebutkan? Ya disunahkan untuk disebut maharnya, ya. Nggak usah seperangkat sholat seperangkat dengan jilbab ukuran sekian nggak perlu ya. Tapi kalau itu pengaruh nilai disebutin, misalnya dengan mahar emas, ini nggak benar karena tidak jelas berapa gram. Tapi cincin apa nggak perlu nggak ada masalah ya. Yang penting kalau itu pengaruh nilai maka disebutin, misalnya dengan emas 5 gram. Tidak harus sebutin misalnya apa-apa enggak -apa, harus ya. Yang penting nilainya itu jelas karena emas kita tahu per gram sekian. Ya tapi kalau cuma dengan mahar emas ini namanya majhul, tidak jelas. bisa jadi satu 1000 se -seri, gram emas bisa jadi ya. Jadi tidak usah detail bahwasanya ma maharnya seperkata sudah selesai orang paham, apalagi dilihat di depan ini maharnya seperkata selesai. Ya. Tapi sudah sampai sini saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah Asyadu ala ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.